Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di dalam pembahasan akhir daripada syarah hadis Jibril yang berkenaan dengan al-ihsan, yaitu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, hendaknya kalian menyembah, hendaknya engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Hadza maqamul awal. Kemudian makam yang kedua, apabila engkau tidak bisa melihatnya secara langsung, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kemudian di dalam maqam al-ihsan tersebut ada beberapa hal dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul-Muddin menjadi 10 bagian, termasuk daripada pembagian tersebut yang terakhir adalah al-mahabbah, atau yang terakhir adalah zikrul maut. 8, yang ke-8 al-mahabbah, ketuban ridha, kemudian zikrul maut. Menjelaskan tentang pentingnya mengingat kematian. Setelah seseorang mencapai daripada derajat al-mahabbah, derajat cinta atau mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakunu mahbuban illa, tidaklah seseorang menjadi seorang al-mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebelumnya dia mencoba untuk menjadi al-habib, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memiliki rasa cinta di dalam hatinya, maka dia akan berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya orang tersebut sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam pertemuan lalu dibahas, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang yang cinta kepada Allah adalah beribadah kepada Allah. Adapun tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah orang tersebut dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencintai Allah, dia akan mencintai, siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencintai Allah, dia akan taat kepadanya. Bagaimana seseorang cinta namun tidak mengikuti petuahnya, tidak mengikuti anjurannya, ini sesuatu yang apa namanya bertolak belakang. Orang yang cinta maka akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai tersebut, bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun kita akan berusaha bagaimana untuk bisa melakukan apa yang diminta oleh kekasih kita. Kita nggak bisa secara akal, secara naluri kita nggak bisa diminta sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Tapi karena kita cinta, apa yang kau minta, kita akan usahakan bagaimana bisa mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kewajiban kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pastinya orang yang paling ngerti dengan kita adalah Allah. Orang yang paling sayang kepada kita adalah Allah. Sehingga dibebankan kepada kita kewajiban-kewajiban untuk menjadikan kita sekalian orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ketika mewajibkan kepada kita karena sudah mengetahui kapasitas kita, kekuatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai yang kita mampu. Beda dengan orang yang tidak mengetahui hakikatnya kita. Kita cinta sama orang lain. Ini Ustaz Saiful. Ada orang kita cinta kepada orang lain. Orang yang kita cintai belum tentu tahu kapasitas kita. Kita milik apa, kita punya apa, dia tidak tahu. Aset kita berapa, tidak tahu. Sehingga kadang menuntut sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena dia tidak tahu siapa kita. Sehingga kita ketika melakukan dan yang diminta oleh orang yang kita cintai tersebut, kita memaksakan diri, ya, sehingga kadang tidak mampu.
Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin mewajibkan kepada kita, Allah sudah tahu kapasitas kita dan kekuatan kita berapa. Sehingga Allah mewajib ketika ingin mewajibkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mewajibkan atau membebankan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau seorang hamba dia mampu untuk melaksanakannya. Karena Allah telah memberikan kekuatan kepada orang tersebut untuk melakukannya. Kuat, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa man sahhat lahul mahabbah. Barang siapa yang sah kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faza bi syarafid dunya wal akhirah, maka dia menjadi orang yang beruntung dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad faz. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, idza haballahu azza wa jalla 'abdan nada Jibril. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, satu hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada malaikat Jibril, rasul malaikah, pemimpin daripada malaikat tersebut. Inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Allah mengkhabarkan kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah cinta kepada seorang hamba. Bukan hanya sekedar memberitahu, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi Allah memberitahukan bahwasanya Allah cinta kepada seorang hamba. Bukan hanya memberitahukan saja, mengiklankan saja lah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia wahai Jibril, karena saya mencintainya. Allah yang memerintahkan untuk mencintai kepada orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril cinta kepada orang tersebut karena Allah cinta. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mencintai, malaikat Jibril cinta kepada orang tersebut. Thumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril mengumandangkan panggilan di langit. Semua ahli langit mereka mendengar panggilan Jibril tersebut. Inna allaha qad ahabba fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka cintailah dia. Jadi penduduk langit, daripada malaikat, arwahul anbiya wa sholihin, ya, mereka mendengar panggilan malaikat Jibril, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka cintailah hamba tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Thumma tanzilu lahul mahabbah fi ahli al-ardi, kemudian rasa cinta karena Allah sudah cinta, malaikat sudah cinta, kemudian penduduk langit pun cinta, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahli bumi atau penduduk bumi memiliki rasa cinta kepada orang tersebut, cinta kepada hamba ini. Fadzalika qaulu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati saj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk orang tersebut, ya, cinta. Cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan hanya sekedar dia cinta kepada Allah, namun mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Begitu. Namun, ya, cinta itu bagi yang mengenalnya. Kalau dia tidak mengenalnya, dia tidak akan mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan dia tidak melihatnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan kepada kita zatnya secara langsung. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita lewat ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dalam Al-Quran
Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat langit, melihat gunung, kemudian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka ketika seseorang merenungkan, bahkan merenungkan dirinya sendiri, maka dia akan menemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaan-ciptaan tersebut. Betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan makhluknya tersebut. Ketika seseorang sudah mengerti, jadi paling utama di dalam segala hal adalah al-ma'rifah, mengetahui terlebih dahulu, ngerti. Kalau dia sudah ngerti, maka dia akan mencoba untuk menelusuri. Bagaimana dia akan menelusuri kalau dia tidak ngerti, nggak ada khabar sama sekali? Ketika dia sudah mengerti bahwasanya seseorang itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah faham bahwasanya dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencoba apa sih keingin, apa namanya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika sudah mencoba untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau enggak kenal ya susah untuk mengungkapkan rasa cinta. Ya, karena cinta ini apa namanya, sesuatu perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendaki, kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang cinta kepada lawan jenis, ada orang cinta kepada orang-orang yang memang memiliki peran di dalam kehidupannya. Karena seseorang bisa cinta itu disebabkan beberapa hal, bin nawal au bil jamal, dengan pemberian anugerah yang diberikan kepada kita, atau dengan ketampanan dan keindahan. Seseorang bisa mencintai orang lain imma bil jawal, bil jamal au bin nawal. Jamal, keindahan. Kalau kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat Allah, namun kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat ini, bahwasanya keindahan Allah Subhanahu wa taala nampak di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. An-nawal, apa al-jamal. Ketika sudah memiliki rasa cinta, ya, iman yang kedua adalah bin nawal, selalu memberikan kebaikan kepada kita. Contoh, ada orang lagi kepepet banget, ya, butuh duit, kita bantu dia. Berhubung duit, bantu dia. Perlu duit, bantu dia. Kira-kira orang yang kita bantu tersebut dengan kita bagaimana? Dia akan cinta kepada kita, ta'zim kepada kita, sayang kepada kita. Kenapa? Karena dia punya, merasa punya balas budi kepada orang tersebut. Nah, kalau dengan manusia saja kita bisa cinta karena dia memberikan kepada kita, membantu kita, bagaimana halnya kalau yang memberikan kepada kita bukan hanya sekali dua kali, namun setiap saat? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap waktu, setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita, namun kita tidak merasa. Ketika seseorang sudah mengerti kalau dia di dalam lautan kenikmatan, barulah dia menyadari bagaimana untuk bersyukur dan bagaimana akan mencintai. Tapi kalau dia lupa, makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihah wal faragh. Masa sehat dan masa luangnya. Dia tidak merasa kalau itu nikmat. Kapan dia mengetahui kadar kesehatan tersebut? Kalau dia sedang sakit. La ya'lamu qadraha illa al-mardha. Tidak ada yang mengetahui kadar daripada sehat tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Kalau sudah sakit, baru menyadari ternyata berharga itu kesehatan.
Ketika dia sehat, enggak tahu kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dia syukuri, yang wajib dia tunaikan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diberikan kesehatan tersebut? Kebanyakan manusia lupa. Nanti kalau dia sakit baru dia lupa, baru dia ingat. Ternyata nikmat sehat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masa luang. Masa luang. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kesibukan kepada kita, sibuk yang apa namanya? Tidak berfaedah untuk dunia kita atau akhirat kita, bahkan maka diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang menganggap waktu luang biasa-biasa aja. Ya, di main game, ya, di berjalan, kemudian dia begini dan sebagainya. Karena dia tidak merasa kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir begitu aja. Tidak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya disadar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya enggak seperti itu. Dia akan berubah keadaannya. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus saya tunaikan dengan nikmat ini? Harus seperti itu. Karena dia belum sadar, maka dia belum tahu bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kita menyadarkan diri kita kalau kita ini adalah setiap waktu, setiap saatnya di dalam anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian di dalam akhir dalam pembahasan ini adalah zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian itu bukan bilang mati, 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 bukan begitu. Ya. Mengingat kematian adalah suatu amalan, perenungan seseorang. Ngerenungin, ingat bahwasanya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan. Tujuan tersebut adalah imma Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya nanti atau nerakanya. Ya. Karena dari situlah, karena muara manusia semuanya itu di, satu di antara dua, imma jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasmahan. Imma surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada orang-orang yang hidup di dunia. Kalau yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercipta di dunia, enggak ada bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena persyaratan untuk masuk surga kehidupan dunia. Ketika Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditaruh di surga. Namun karena di dalam surga enggak ada yang namanya rasa sakit, ya. Tidak ada namanya rasa penat. Kemudian tidak beranak pinak, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya ya menciptakan makhluk keturunan daripada Nabi Adam tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persyaratan tidak diperbolehkan untuk mendekati bakhuldi. Padahal di dalam surga itu enggak ada larangan. Sesukamu itu makan silakan monggo. Tapi untuk mencari celah bagaimana Nabi Adam ini turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persyaratan jangan kamu mendekatinya. Ketika ada satu celah, maka syaitan atau iblis punya celah untuk menggoda Nabi Adam tersebut. Kalau seandainya tidak ada larangan sama sekali, bagaimana Sayyidina Adam bisa keluar dari surga? Enggak ada, enggak bisa. Karena memang enggak ada larangan, enggak ada yang perlu dilakukan daripada larangan tersebut. Makanya seseorang manusia ketika di surga nantinya tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Iblis enggak bisa lagi menggoda bagaimana cara mengeluarkan manusia dari surga. Karena tidak ada larangan. Ketika Nabi Adam ya dan Allah punya tujuan Nabi Adam akan menjadikan khalifah fil ardi, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Maka ada satu persyaratan jangan engkau mendekati bakhuldi.
ketika ada satu persyaratan ini, maka iblis punya cara bagaimana menjerumuskan Nabi Adam untuk makan buah khuldi tersebut sehingga turun ke bumi. Ini adalah apa namanya kudrahnya Allah, keinginannya Allah, iradahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Adam itu beranak-pinak di muka bumi ini. Begitu. Jadi ya, intinya di sini kita semua ya, manusia yang terlahir di muka bumi ini adalah tempat apa namanya kampung halaman kita, bukan di bumi. Bukan. Ya, ini perantauan kita. Nabi Adam dari surga kemudian diperantaukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Merantau gitu. Nah, tempat tinggal kita bukan di sini. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang memang dihunikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Adam. Karena bukan ini bukan tempat tinggal kita, bukan dunia, tapi perantauan. Nabi Adam merantaunya di dunia. Sehingga beranak pinak di sini akan kembali lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita apa namanya lupa pertanggungjawaban kita, bahwasanya kita punya tanggung jawab untuk kembali ke kampung halaman kita. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh karena itu, ketika kita dalam dunia, maka memperbanyaklah untuk mengingat kematian. Ya, ingat mati. Bagaimana ingat matian? Yata'akkadu 'ala kulli mu'min al-iktharu min dzikril maut wa isy'aru qurbi nuzulihi. Dianjurkan sangat kuat atas seorang mukmin untuk memperbanyak daripada menyebut atau mengingat kematian. Bukan menyebut, tapi mengingat. Kalau menyebut kematian, mati, mati, matinya ini menyebut. Tapi ini bukan menyebut, mengingat. Mengingat kematian itu bagaimana? Bahwasanya kita punya akhir kehidupan. Ya, punya akhir kehidupan. Begitu. Gak tahu. Karena al-maut aqrabu ghaibin yuntadhar. Perkara yang paling dekat yang kita nanti-nantikan adalah kematian. Kalau kita tahu tanggal 10 ya ente akan dipanggil, ente akan dikasih duit. Kita nanti tak tahu tanggal 10-nya. Ya, besok. Tapi kalau kematian enggak ada yang tahu kapan tanggal apa namanya itu finish-nya. Sehingga menanti sesuatu yang tidak kita ketahui itu lebih apa namanya membuat kita waspada daripada menanti tanggal yang sudah ditentukan. Ya kan? Menanti waktu yang belum kita ketahui membuat kita lebih waspada daripada menanti waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan kita tahu besok deh ada waktu, masih ada waktu, besok lagi. Kita masih punya waktu. Tapi kalau kita tidak punya waktu yang ditentukan, kapan aja bisa. Oh, ini lebih membuat kita waspada. Mungkin saat ini nih, besok susah. Nah, sehingga apa namanya membuat kita lebih waspada daripada yang lainnya. Makanya kematian di apa namanya ditangguhkan, dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Untuk apa ya hidup? Ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pertanggungjawabannya kita. Wa syi'aru qurbi nuzulihi, dan merasa dekatnya kematian. Kemudian kalau sudah ngerti malaikat kematian itu dekat, an yasta'idda lahu bitaubah shadiqah, mempersiapkan kematian dengan taubat yang sungguh-sungguh, wal a'mal shalihah, dan amal kebaikan. Ya, kalau ada orang yang ngerti maka dia siap-siap. Kalau dia tidak ngerti, tidak siap-siap. Ya. Begitu. Bagaimana persiapannya? Taubat shadiqah, taubat yang sungguh-sungguh dan juga amal kebaikan. Hafil hadis, di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya akfiru min dzikril maut. Perbanyak oleh kalian dalam mengingat kematian. Kenapa? Fa innahu yumahisudz dzunub, karena
mengingat kematian itu bisa menghanguskan dosa-dosa kita. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau seseorang banyak dosa, kalau diingat kematian, dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak ingat dengan kematian, maka dia tidak akan taubat kepada Allah. Tidak ingat, dia menyangka hidup selama-lamanya. Yuzahidu fid dunya, dan membuat seseorang lebih zuhud di dalam dunia. Ya. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Nah, gini. Kan disebutkan nantinya akan disebutkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantadiris subah wa idza asbahta fala tantadiris masa. Kalau engkau hidup di sore hari ini sekarang, jangan menunggu pagi. Besok deh hanya berbuat baik, besok deh saya berinfak, besok deh saya sedekah, besok deh saya sholat, waduh besok. Ya. Kalau di pagi hari jangan menunggu sampai sore. Ya. Sehingga kenapa kok mengingat kematian itu membuat orang zuhud dari dunia? Karena dia menyangka besok ane mati. Besok ane mati. Terus mau ngapain kalau besok mati? Ngumpulin dunia, nyari dunia, yang enggak lah. Dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di pagi hari masih hidup, ya, karena diingat kematian, sore pasti Allah dimungkinkan saya mati. Ya. Sehingga dia lebih condong kepada amal akhirat daripada mencari dunia. Zuhud, dia terima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari lebih. Ketika di sore hari begitu terus, barangkali besok saya mati. Kadang kali sore saya mati, malam saya mati, besok mati, terus begitu. Kalau enggak sekarang besok, kalau selalu terus seperti itu. Sehingga dia menikmati kehidupannya. Dunia itu milik siapa sih? Ad-dunya lizahidina fiha. Orang dunia itu dimiliki oleh orang yang zuhud dari dunia. Ya, orang yang paling merasa bahagia di dunia bukan yang punya mobil mewah, rumah mega, enggak. Ya, kita tanya sama orang-orang yang memiliki rumah mewah, bawa mobil mega, mereka ogah hidup. Ya, bayar pajaknya mahal, apa semuanya. Mereka enggak suka sebenarnya. Ya, hanya gaya kehidupannya dia mereka aja menuntut untuk itu. Enggak nikmat kehidupan mereka. Karena kehidupan dunia yang memiliki kenikmatan dunia, yang merasakan kenikmatan dunia adalah orang yang meninggalkan dunia. Yang zuhud dari dunia, yang merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunianya. Ya, nikmat kehidupan dunia bagi orang yang meninggalkan dunia, tidak mengejar dunia. Karena dia tahu dunia seperti bayangan. Ketika dikejar semakin kencang juga lari bayangan tersebut. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita lari, kita menuju ke akhirat, dunia ngejar kita. Sehingga banyak daripada kaum salihin yang mengatakan, bukan saya cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepada saya. Ya, begitu. Bukan saya yang cinta kepada dunia, namun dunia yang cinta kepada saya. Begitu. Sehingga diceritakan Syekh Hussein. Syekh Hussein bin Syekh Bakar bin Salim. Ya, termasuk daripada putra dari Syekh Bakar bin Salim yang paling kaya. Adalah Syekh Hussein. Ya, begitu. Termasuk daripada doa yang dilantunkan beliau, ya, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi. Ini doanya beliau, Syekh Hussein. Ya, ada doa Syekh Bakar bin Salim itu sampai kana Allahumma ya alim sultan ya fala nahliku wa tafiqatuna wa raji'una. Itu doa Syekh Bakar bin Salim. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, itu doa anaknya Syekh Hussein. Beliau menjadi orang yang terkaya. Ya. Dunia yang cinta kepada Syekh Hussein. Pengen menjadi miliknya. Kenapa? Orang soleh, kalau dunia di tangannya, enggak disimpan. Tapi disedekahkan. Sehingga dunia banyak yang suka dengan dia, pengen di tangannya, biar diinfakkan di jalan Allah. Rahasanya di situ. Kenapa kok orang kadang orang soleh itu kaya, bukan mereka cinta kepada dunia, bukan, tapi dunia yang pengen menjadi milik mereka,
sehingga dunia itu bermanfaat untuk membantu orang lain dalam sedekah mereka, berbagi kepada sesama. Begitu. Makanya Syekh Husain ini ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya Syekh Husain, engkau ini orang alim tapi kok kaya banget, maka beliau mengatakan, bukan saya cinta kepada dunia tapi dunia cinta kepada saya. Begitu. Apa buktinya? Oke. Buktinya itu beliau mengirimkan kurma. Kurma Hadramut itu kecil-kecil. Ya. Dikirimkan ke Mesir sana.